Ar-Rahman. Saya mengajari mereka mengaji karena saya yakin walaupun mereka lupa siapa dirinya, mereka tidak akan lupa siapa Tuhannya. Saya Bribka Erik dari Polsek Segalherang, Polres Subang. Rasa iba dari hati nurani saya menuntun saya untuk membantu para ODGJ. Selamat datang kami ucapkan. Dulu tuh katanya untuk penempatan tahfidz Quran, malah yang datang ada ODGJ, malah sampai ada tempat yang dipakai rantai segala. Jadi warga sempat protes gitu. Namun dengan pendekatan dan memberi pemahaman, kini warga justru antusias membantu kami. Awalnya saya merasa canggung, takut. Tapi ya kembali saya menerapkan bahwa kita harus saling tolong-menolong, dan kebetulan saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk membantu mereka. Kalau udah sembuh, Egi pengen jadi apa? Pengen jadi polisi. Kenapa pengen jadi polisi? Pengen nikah sama polwan. Saya sebagai pimpinan memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Pak Erik untuk memberikan manfaat kepada para ODGJ. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengajari mereka mengaji karena saya yakin walaupun mereka lupa siapa dirinya, mereka tidak akan lupa siapa Tuhannya. Dengan bercocok tanam, saya membuktikan bahwa mereka juga bermanfaat buat masyarakat. Dari kacamata saya sebagai seorang bayangkara, yang mereka butuhkan tidak hanya obat-obatan, tapi yang utama adalah cinta dan kasih sayang.